Berita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Penyerahan tempat sampah organik dan non-organik dari PT Asuransi Jasindo. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti menerima CSR dari PT Asuransi Jasindo senilai Rp20 juta dalam bentuk tempat sampah organik dan non-organik yang diadakan pada Jumat 21 Februari 2020 bertempat di lobi gedung S Kampus A Universitas Trisakti. Penyerahan tempat sampah dilakukan oleh Head of CSR PT Asuransi Jasindo, Adrian Wisnu Parangi, kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Dr. Yolanda Masnita. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti menyampaikan, ya, hari ini alhamdulillah kerjasama antara Jasindo dan FEB Trisakti sudah terwujud dan harapannya kerjasama ini berkelanjutan, Pak. Mohon jangan sampai berhenti sampai hari ini, saat ini kemudian kita lepas begitu saja. Besar harapan kami, tentunya banyak yang bisa kita gali sama-sama. Terutama tadi saya sudah dengar bahwa PT Jasindo ini sangat CSR-nya sangat ingin bekerja sama dengan bidang pendidikan, Pak. Kebetulan kan kami juga memang di bidang pendidikan. Jadi banyak sekali yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Tentunya ini semuanya untuk pembangunan Indonesia secara garis besar dan Universitas Trisakti pada umumnya. Nah, terima kasih sekali lagi kami sudah dibekali dengan tempat sampah, karena tempat sampah ini sebetulnya bukan cuma sekedar benda saja, tetapi ini harapannya adalah merubah behavior daripada seluruh sivitas akademika untuk tahu tempatnya mana yang harus diletakkan sesuai dengan tempatnya. Jadi kami tidak menilainya sebagai sekedar tempat buang sampah saja, tetapi ini adalah perubahan behavior, Pak. Kami berharap bahwa memang kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami berharap bahwa kerjasama ini bisa berkelanjutan dan tidak hanya pada seperti ini saja, banyak yang bisa kita gali bersama-sama. Acara dilanjutkan dengan penyerahan dari bidang kemahasiswaan kepada bidang sarana dan prasarana yang diserahkan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Muhammad Yudi Lutfi kepada Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Dr. Murtanto. Kami memberikan bantuan dalam bentuk tong sampah ini karena kami meyakini bahwa kita tahu di Jakarta sendiri saat ini kan yang lagi banyak isunya mengenai masalah banjir, dan banjir itu seperti yang Ibu Dekan bilang tadi mengenai juga masalah behavior, kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Nah, mungkin kita seharusnya dari sedini mungkin, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA maupun dari universitas, mencoba berupaya memperkenalkan pola membuang sampah yang benar. Tidak hanya membuang sampah di dalam tongnya, tapi juga kita sudah mulai bisa memilah mana sampah ini yang bisa didaur ulang, mana yang sampah ini tidak bisa didaur ulang. Dan salah satu program lingkungan hidup menjadi salah satu hal yang utama di CSR. Semoga dengan adanya CSR ini dapat memberikan pembelajaran bagi para mahasiswa untuk dapat memilah sampah organik maupun non-organik untuk membuat lingkungan hidup yang lebih baik.